Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, nikmatilah hadirat-Nya di tempat ini. Saya rasakan Dia ada dan Dia mau terus lebih dalam bersama saudara. Yang mau katakan amin. Maka pagi hari ini yang saya mau sharingkan bersama saudara adalah sesuatu yang saya minta tanda dari Tuhan apa sebenarnya ingin disampaikan. Semula berbicara soal lima kebenaran, tapi pagi hari ini Tuhan menggerakkan untuk bicara soal yang lain. Haleluya. Bagaimanapun juga nanti kita pasti kembali ke sana. Dan saya mau lebih bersahabat, maka saya akan turun dari mimbar. Apa yang saya rasakan khususnya tempat ini adalah satu keluarga dalam Kristus. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Boleh ditayangkan yang pertama. Okay. Eva, boleh jadikan anugerah dari salibnya. Pada saat saya berdoa, saya bertanya, Tuhan, kan mau lima kebenaran, mau berseri, ini ceritanya nih Tuhan. Supaya di tempat ini tidak hanya rutinitas hari Minggu ke gereja, but you will receive something great. Kalau saya mengungkapkan beberapa terminologi dalam bahasa Inggris, ampunilah saya saudara, karena pelayanannya dalam bahasa Inggris, dan kedua juga biar kelihatan sedikit lebih berbobot gitu loh. Ada kata amin? Amin? Ampunilah, saya percaya Bapak Ibu pasti mengerti. Are you blessed? Amen. Hallelujah. Are you so happy this morning? Amen. Do you feel His presence? Amen. Saya yakin cuma di tempat ini bahasa Inggrisnya bagus, apapun pertanyaan saya jawabannya amin semua. Hallelujah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Anugerah dari salibnya, His grace from the cross. Hallelujah. His grace from the cross. When you talk about Jesus, waktu kita bicara soal Yesus, kita kaitkan dengan salib. Saudara melihat salib, atau tanya saudara kita, salib, that talks about Jesus. Ada kata amin? Amin. Ada kata amin? Amin. Seringkali kita memahami bahwa religion talks about sesuatu yang boleh mengenal Tuhan. Then you ask the question, how do you spell religion? Bagaimana cara mengeja agama? Seringkali kita mengatakan, oh well, it's R-E-L-I-G-I-O-N. No! How do you spell religion? Spelling religion adalah do, D-O. Do this, now you do that. You do this. Sering agama mengajarkan demikian. But you and I, as Christians, sebagai anak Tuhan, how do you spell Christianity? Spellingnya adalah D-O-N-E. Done. Kok gak ada yang tepuk tangan? Pekerjaan Yesus sudah selesai. It's done. Hallelujah. Because it is done, semua janji-janjinya adalah yes and amen. Maka seringkali gereja bertikai, gereja seringkali ngotot dan juga mempertahankan apa yang mereka berpikir itu benar. But remember, oh haleluya, di kitab Matius, Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. And that was his first sermon, khotbah yang pertama waktu dia berusia 30 tahun, kata-kata pertama keluar dari mulutnya adalah bertobatlah. Arti yang sebenarnya setelah dibuka melalui bahasa Ibrani-nya, melalui bahasa Yunani-nya, dan melalui Alkitab yang berbeda-beda, pengertian daripada bertobatlah, bicara soal ubah apalah pikirmu. Why God? Because the kingdom is near. Ada kata amin? Saya percaya Roh Kudus mau mengusik hati saudara, your understanding of Christianity diubah menjadi suatu hal yang sederhana melalui pola pikir Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Maka anugerah dari salibnya, His grace from the cross. Pada saat saya memahami ini betul saudara, oh luar biasa. Let me give you a short testimony. Saya mengenal Yesus tahun 80. I said mengenal, belum menerima. Mengenal Yesus tahun 80 dan menerima seutuhnya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 93. 13 years masuk dalam proses. 13
down, up and down, up and down, backslide, backslide, kecewa, kesel. Saudara, when Jesus opens, nobody can close. Amen. But when he closes, nobody can open. Mari kata amin. Amin. Haleluya. Tayangan berikutnya. Kita ini semua terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Katakan roh, jiwa, dan tubuh. Haleluya. Kasih. You terima kolesterol. Ada kata amin. So when you terima, you kasih. Ada kata amin. Pola pikirnya sudah mulai diubah sekarang. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang memang lahirnya adalah orang Kristen. But that's okay. Roh, jiwa, dan tubuh ini memiliki fungsi, memiliki bahasa, dan memiliki makanan. Haleluya. Saudara pagi hari ini akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama adalah firman Tuhan, kedua adalah bahasa Inggris. Dan ketiga adalah pengajaran. Is that okay with you? Amin? Luar biasa. Three in one, why not? Three in one. Kita terdiri dari beda roh, jiwa, dan tubuh memiliki fungsi, bahasa, dan makanan. Kita lihat yang paling pojok kanan atas, kita lihat tubuh. Tubuh ini fungsinya adalah dunia. That is the reason why you are here. Tubuh, 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 tubuh. Karena kalau tubuh ini tidak di sini, then sudah tidak di sini lagi. Lalu kita bertanya, bahasanya itu apa? Bahasanya adalah yang disebut dengan klip berikutnya adalah perasaan. Adakah di antara kita yang tidak berperasaan? Semuanya berperasaan. Dan yang menarik makanannya adalah yang disebut dengan ya makanan kita sehari-hari. Luar biasa, saudara mesti datang lebih awal tadi. Bubur ayamnya luar biasa. Ada kata amin. There you go. Lalu kita lihat sekarang ini jiwa. Jiwa ini fungsinya apa? It's your ego. Diri sendiri. Itu jiwa kita. Lalu kita lihat bahasanya apa? Pikiran. Pikiran kita. Lalu kita lihat makanannya apa? Intelektual kita. Stop di sana dulu. Haleluya. Hold on, hold on. Saudara dan saya putarannya sama. Saudara dan saya seringkali urusannya selain daripada jiwa dan tubuh, urusannya bicara soal makanan, intelektual, perasaan, pikiran, dan juga diri sendiri dan juga duniawi. Itu urusan kita sehari-hari. And I have bad news for you. Bukankah kita sering kecewa di sini? Yang mengerti kata amin. Bukankah kita sering gagal di sini? Yang mengerti kata amin. You know why? Karena kita terlalu banyak fokus kepada urusan jiwa dan maka Yesus berkata di kitab Matius, bertobatlah, ubahlah pola pikirmu. Come and change the way you think, as because the kingdom of heaven is near. Hallelujah. Akibat dari terlalu fokus pada jiwa dan tubuh, maka kita sering gagal dan kecewa. And what is the answer, Lord? Lihat, fungsi daripada roh adalah Tuhan. Klik. Lalu kita lihat, bahasanya apa yang disebut dengan consciousness. Kesadaran. Aku sadar. Hallelujah. I need to glorify, exalt his name. Kemudian kita lihat makanannya apa? Yang di pangkuan Bapa dan Ibu. That is the word of God atau firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini saudara memutuskan, you commit yourself, fokus kepada yang di bawah kategori roh. That is God based on your consciousness. Dan firman Tuhan terus digenapi, firman Tuhan terus digali. Saya ada berita baik, urusan jiwa dan tubuhmu dapat diselesaikan. Yang percaya dan mengerti beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, saya ada tim saya dari kantor saya. Can you just wave your hand please? Glory to Jesus. Haleluya. Kita juga melakukan yang disebut dengan Adamco Learning Technologies. Itu melatih, kalau berarti Bapak Ibu yang pernah mendengar, melatih anak-anak muda. Did you know that anak-anak Indonesia pada umumnya IQ-nya lebih baik daripada orang Singapura atau anak-anak Singapura, anak-anak Malaysia, IQ-wise.
but mentally, why? Banyak kemudahan, why? Banyak ladenan, why? Comfort zone. Mentally not ready yet. Maka dilatih dalam 4 hari bootcamp ini supaya mereka menjadi beda. Bapak dan Ibu, mereka gak boleh menggunakan kata I will try. Saya mau mencoba. Begitu ngomong gitu, goceng penaltinya. That's horrible. Tapi melatih, I don't feel like doing it. You got to do it in Jesus' name. Hallelujah. Dan puji Tuhan, waktu dibentuk demikian dari yang mundur dalam kelas, yang tidak pernah prestasi, tidak pernah ranking, setelah camp, luar biasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan, menjadi ketua OSIS, menjadi ranking, dan waktu mereka diminta kesaksian, I wanna go to Harvard! Luar biasa. Pede banget. Yakin sekali. But that's okay. Now, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara, saya mau permisi dan izinkan saya untuk pakai bahasa dewasa. Some of you may not be ready to hear this yet. Tetapi di dalam kelas ini, in teenagers, itu dilatih. Berapa banyak di antara saudara yang tahu, how did you come to earth? What a silly question. Rick Warren dalam bukunya The Purpose-Driven Life, bagaimana kita bisa ada di bumi ini? Simply because hubungan papa and mama. Hubungan dia bilang, amin. Apa ada di luar itu? I don't know. Come on. It is because hubungan papa dan mama. And when papa melihat mama, papa begitu mengantar mama, you're so sexy, mama. Terjadilah hubungan intim. When papa melepaskan elektron, you know what I'm talking about. Itu yang disebut dengan kecebong-kecebong kecil. Survei membuktikan begitu dilepas sekali tembak itu, 20 juta kecebong menuju indung telur mama. Dan saudara dan saya lah yang mencapai garis finish duluan. That is the reason why saudara dan saya adalah umat lebih daripada pemenang. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. You are more than a conqueror. Lebih daripada pemenang. Kita sudah naikkan pujian itu, kita sudah sembah. Oh Tuhan, aku yakin sekali. I'm more than a conqueror. Haleluya. Saudara, kalau saya memberi pelatihan di dalam dunia sekuler, I want you to know I'm not a full-timer yet di dalam pelayanan. Tapi saya sudah full-hearted. Amin. Amin. Now watch this, watch this. You need to get excited bersama Yesus. Amin. I'm going to give an example. I have my brother here. My brother dikirim ke Eropa untuk kontinen atlet internasional bertanding. When my brother comes home, dia kalah. Me as a coach will say, come on brother, you can do it, you're a champ. You're going to make it next year, come on brother. Wah, ini menurut semangat habis. Tapi seringkali di Indonesia dikalahkan dengan mental. Brother, emang belum waktunya ya, brother ya. Malum lah brother, sabar aja ya, brother ya. You're down. No. Lawan. 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 The devil, syaitan, setan iblis, meresponi terhadap takutmu. Yesus meresponi terhadap imanmu. Ada kata amin? Amin. Haleluya. Itu yang sudah disahkan. Berikutnya. Apa itu anugerah? Anugerah adalah kuasa Tuhan yang ada, watch this, yang ada untuk memenuhi segala, bukan sebagian, kebutuhan kita tanpa bayar sesen pun. Kita beri kemuliaan bagi dia. Dapat diterima dengan cara percaya, katakan percaya. Dan bukan karena usaha manusia. Kata percaya adalah kata kerja. Kata melakukan, it's an action. I believe, I move into action. Hallelujah.
You cannot open your Bible and say, Filipi 4 ayat 9 berkata, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita ketahui, lakukanlah itu, maka Allah damai sejahtera akan menyertai. Secara alkitabiah artinya mengambil atau merampas. Oh my goodness. Nah saudara, doanya ini harus diubah. You have to be radical with Jesus. If I am his son, I'm going to be radical like my own daddy. Dad, I need money. Dad, Dad, where is that promise you said I'm going to have a new car, Dad? Ngomong apa adanya. Memang budaya Indonesia seringkali tidak menunjang. You will understand, saya tidak mendiskredit, tolong jangan disalahpengertikan. Ya Bapak, kami memohon kiranya bila ini adalah, I'm gonna talk to my dad. Dad, I love you, Dad. Oh, Dad, I'm so proud of you. Dad, you're the provider. Hallelujah. Kenapa kalau bahasa Inggris ini enak nih, kalau di Indonesia enak meset. You did not come to church for a healing. Sekali lagi. You did not come to church for a healing, but you come to church for the healer. Amen. Beri pelan ya. Bagi yang memberi kesembuhan. But if you come for a healing, my goodness me, too many mantras di sini for the healer. Ada kata amin? For the healer. Lanjut. Roma 10:9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Waktu saya memberi training untuk Bank Reputasi Internasional, judulnya adalah How to Handle Stress. Tuhan, love it. Tentu saya gak bisa mengatakan bahwa ini kan pesertanya ada kira-kira 30-an orang, dan mereka tentunya punya iman percaya yang berbeda-beda. And I cannot say, oh ini sebenarnya diambil dari agamaku yang aku percaya, ya, Alkitab. Ini adalah tulisan daripada Kitab Yohanes. I cannot. Saya cuma nulis di papan. Tulis apapun yang kamu minta, berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. And the peserta will say, Pak, this is so beautiful. Pak, kata-kata mutiaranya indah, Pak. Not knowing bahwa itu adalah Markus 11:24. Ada kata amin? Now look at this, the word percaya. Markus 11:24 bicara soal 4 hal. You ask, kita semua minta. You pray, kita semua berdoa. Percaya, aha. This is important. Orang percaya. Habis percaya diberikan. Kalimatnya perhatikan ayatnya. Maka semua itu akan diberikan. Minta, berdoa, percaya. Engkau telah menerima. That word percaya. Nah, saudara, Yesus mati di kayu salib. There is a purpose. Puji Tuhan, dia dibangkitkan di hari ketiga. Dia enggak bangkit hari ketiga, kita pun enggak bangkit. Yang mengerti katakan aku. Because he lives, we live. Haleluya. Maka kamu akan diselamatkan. Lanjut. Prinsip ini bekerja di segala hari. Jangan hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Lanjut. 1 Yohanes 4:10 berkata, inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. This scripture
yang membuat saya melangkah. Karena dulu mencari. Tapi ayat ini berkata, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengenal kita. Oh, puji nama Tuhan. It's such an awesome thing that we can receive in life. Nah, saudara, kalau dia terlebih dahulu, maka kita adalah dalam kondisi yang betul-betul sangat beruntung. Dia terlebih dahulu mencari kita. Ini tuh kata-kata Yesus ini menarik, saudara. Perhatikan baik-baik apa yang saya mau sampaikan. Yesus tidak pernah berkata, ayo dong berbuat baik, maka aku mengasihimu. But he said, aku mengasihimu, berbuat baiklah. Yang mengerti katakan amin. Luar biasa. Apapun dosamu, apapun kesalahanmu, the good news, Yesus tetap mengasihi. Dilanjutkan dia berkata, come on, be good. Haleluya. Lanjut. Apa bedanya? Klik. Keadilan, klik. Kemurahan hati, klik. Anugerah. Stop di sana dulu. Ini kursus ambil hukum Fakultas Extension Menara Gracia. Haleluya. Pengertian keadilan adalah klik. Mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Saudara mendapatkan, nah ini baru namanya adil. Haleluya. Kemudian kemurahan hati adalah tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Aduh, tolong dong. Anugerah, mendapatkan apa yang tidak layak untuk menjadi hak kita. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dan saya tidak layak. But he gave it to you and I. Because he loves you and I. Because he needs you and I. Tidak layak, saudara. Tapi dia berikan. Such an awesome God. Luar biasa. Lanjut. Fondasi dasar adalah pertukaran melalui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saudara mulai mengerti why he died on the cross. 2000 tahun yang lalu, fondasi, the basic foundation adalah pertukaran melalui anugerah. Saudara sudah tahu arti dari anugerah melalui apa? Tuhan Yesus. Jadi katakan hal ini tidak dapat dibeli dengan hanya perilaku baik, kita hanya dapat diterima karena mereka yang punya iman. You and I yang memiliki iman, kita bisa menerimanya. Ada kata amin? Nggak bisa dibeli, nggak bisa dengan kelakuan baik. No. It's inside. Haleluya. Katakan iman. Iman. Saya pernah bagikan, katakan iman. Iman. Iman adalah 50% mulut, 50% hati. 50% mulut bicara soal berkata-kata. 50% hati bicara soal aku percaya. You got to say the word of God. Berkata-katalah. Berkata-katalah. Haleluya. Saudara diberkati. Lanjut. Di kayu salib semua dosa telah dilimpahkan kepada kehidupan Yesus. Oh my goodness. Di kayu salib at the cross, maka judulnya hari ini His Grace, anugerah dari salibnya. Dan semua dosa saudara dan saya dan semua yang ada di dunia ini ditimpakan kepada kehidupan Yesus. Waktu dia memikul itu salib, begitu berat, bicara soal beban beratmu, dia berjalan, dia seret dirinya, dia dipecut sampai dia berdarah-darah, penyakitmu semua ditimpakan di diri. Dia tidak punya pakaian apapun, nincong, camping, sobek sana, sobek sini, kemiskinanmu ditimpakan kepadanya. Di kepalanya ditancapkan mahkota duri yang tajam sekali. Semua pikiran kotor jahat manusia ditimpakan kepadanya. Did he give up? Never. Apa dia marah? Never. Dia berkata, Abba Bapa, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia terus dihajar.
Sudah dia bangkit, berdiri, dia pukul, dia jatuh, tergeletak, dia berangkat lagi. Dan dia adalah the great finisher. Dia terus berjalan sampai kayu salib itu dipasang. Itu pun masih dihajar terus. Dan saat terakhir tentara Romawi dengan tombaknya dia coblos tubuhnya untuk menyakitkan dia sudah mati atau belum. Semua your problem, semua your penyakit, semua your kemiskinan, semua your kekurangan ditimpakan kepada Yesus. Beri kemuliaan bagi dia. Tentu ada maksud dan tujuan. Kenapa Yesus mau melakukan itu? Kenapa Yesus? Karena Yesus mengasihimu dengan cinta yang abadi, yang tidak pernah punah dengan waktu. We talking about 2000 plus over years ago, until today, until forevermore, sampai kedatangannya yang kedua kali. He is still going to love you and I. Adakah amin? Tanpa kecuali terus. Luar biasa Yesus kita. Lalu kita bertanya, Jesus why? Jesus why? Because he said I love you with my everlasting love, yang tidak pernah punah dengan. Maka bagi saudara dan saya untuk percaya. Haleluya. Berikutnya, maka Tuhan berkata di Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. We know that, Pastor. Come on, we know that. Ini sudah menjadi ayat hafalan. Tapi perhatikan yang digaris bawah itu kebenarannya. Maka itu nanti yang berikutnya, saudara akan menerima 5 kebenaran yang saudara tahu. Haleluya, berseri kata. Daripada nonton film saya di Korea. Haleluya. Berseri saudara. Haleluya. Kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan. Kan udah pak. Setiap minggu kan ke gereja pak. Tengah minggu kan ada kompa. Ada juga cool pak. Ada pede pak. Setiap kali di mobil pasang lagu-lagu rohani pak. Mau makan doa pak. Mau tidur doa pak. Sudah dicari kan, Pak? Tapi kebenarannya. Lalu saudara yang mengatakan, maksud lo? What do you mean by kebenarannya? Haleluya. Next. Arti kebenaran menurut Kamus Keluaran Lain, Lembaga Alkitab Indonesia adalah usahanya untuk membenarkan dan menyelamatkan, haleluya, orang-orang yang berdosa, saudara dan saya, sehingga mereka menjadi orang yang benar. Artinya apa? Perhatian berwarna kuning, berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. Okay, thank you very much. I call him, I know him, but I'm not close with him. Haleluya. Berhubungan yang seharusnya dengan Allah. Saudara mau diberkati? Mau double portion berkat? Amin. Amin. Oke, okay. Saudara, izinkan saya untuk memberi a very short testimony, kesaksian. Now watch this. Bertahan dengan tulisan ini. Berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. Sudah mencari kerajaan surga lo semua, KTP-nya tentunya Kristen, Protestan, whatever you want to say, maybe Catholic, that's okay. Kerajaannya sudah dicari lo, that's okay. But then, hubungannya kayak apa sih? Yang benar nih, hubungannya kayak apa nih? Now watch this. Last Christmas, saya diberkati boleh pergi ke Singapura, melayani, dan juga berlibur. So I took the whole family there. Haleluya. And I have the childish angels. 3 cewek. Mahal urusannya. Nenek 3 cewek yang lagi bertumbuh-bertumbuhnya. My goodness.
meaning to say Singapura adalah tempat yang sangat ideal. Salah pilih saya adalah hotelnya di Orchard Road. Gawat aja. Tapi kan hamba Tuhan, begitu sampai berlutut berdoa, Tuhan terima kasih atas segala berkat-Mu. And my kids lirik-lirik itu panduannya kelar nih. Orchard Road udah mau tutup nih. As a father, now watch this. As a father, seperti Bapa di surga sudah memikirkan segala kebutuhan anak. Amen. As a father, Bapa di surga sudah memikirkan semua kebutuhanmu. As a father, I love all my children. As a Bapa mengasihi semua saudara dan saya. Ada kata amen. So as a good father, telah menyiapkan ampau. One each, satu orang satu, nggak berlebihan ya, pokoknya cukuplah. So waktu saya habis berdoa, saya umumkan, listen children, we have prepared something for you. It's a great blessing from Jesus. And they said, wow. And one of them hampir copot lidahnya. Couldn't believe. Three envelopes. Sama. Bapa di surga, inilah kasih terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Nah, three envelopes ini saya umumkan, selama berada di Singapura, you are going to depend on this three envelopes. Bicara soal shopping. Don't ask Papa and Mama. That's it. That's your jatah. And then, begitu mereka mau berangkat pagi habis sarapan, I ask them, siapa yang mau ikut Papa? Nobody. Satu, hobinya lain. Kedua, belanjaannya lain. Ketiga, bahasanya gak nyambung. Keempat, juga, come on, Dad. Tapi akhirnya begitu mau berangkat, si Pontot, she said, Dad, I'll come with you. Oh, let me tell you this. Hati Bapa, somebody need me, but I love them all. Seperti Bapa, mengasihi semuanya. Nah, si kecil ini ikut saya. So the other ladies cabut. Kalau sore pulang dari jalan-jalan, tas plastiknya sabrek-abrek ini namanya. They can't even walk. And waktu datang, mereka mulai buka. Look, I bought it. Oh, that's nice. I bought it. Oh, that's nice. Oh, it's all nice. Come on. Habis itu, you know kids. Duit lu masih berapa? Yang satu, terang-terangan makan, ini gue masih segini. Lalu berapa nih, gue masih segini. Yang ketiga, utuh. Wah, ada yang gak bener nih. Belanjaannya sama beratnya, sama banyaknya, kok dia satu senyap utuh. What happened? Pada waktu si Bontot ikut saya, a very proud father, begitu sampai di satu toko, sweetheart, that's a nice shoes. You like it? Yes, daddy. You want it? Yes, daddy. Who pays? You, daddy. Duitnya utuh. Duitnya utuh. So there you go. Di sini saya mengerti, saya diberkati sekali, oke, berada dalam hubungan yang seharusnya dengan, berada dalam hubungan yang seharusnya dengan, haleluya, she gets that portion blessing. Hari terakhir, you know Changi Airport itu bukan airport, itu mall. Check out time-nya jam 2, pesawatnya jam 7. Lama kan? The first two mengatakan, ya udah kita di sini aja deh, ngapain lagi udah gak ada duit berbelanja. Yang terakhir dong. Saudara, kita mau lihat cara Tuhan. Ada kata amin. Lebih melekat dengan dia. Berikutnya. Dia mati supaya kita bisa mendapatkan kehidupan. Ada kata amin. Dia dikuburkan, dikirim ke neraka supaya apa? Agar kita bebas dari neraka.
Dan Abba Bapa membangkitkan dia agar kita ditemukan di dalamnya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, this is what Jesus did. Lanjut. Tujuannya untuk apa? Roma 2 ayat 45 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Oh my goodness. Saya kepingin punya hati sendiri Bapa ini. Sabarnya luar biasa. Dia ngerti kita bersalah, dia ngerti kita berdosa. Dan dia tetap tuntun kita. Saya bisa membayar itu. Dan ayat kelima berkata, lanjut. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Oh, haleluya. Saudara, we don't want this. Kita gak mau ini. Lanjut. Sedangkan Markus 11:25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, haleluya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Langsung nancep nih, kayaknya buat gua nih. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Nah saudara, this the key. Waktu saya terima Yesus, saya dibuang, dikucilkan 4 tahun, ditolak. I cannot even visit my family, pokoknya tidak dikenal dan pokoknya sakit. Tapi firman ini berkata, come on, forgive them. Ampunilah, so that your father will forgive you. Ayat 26 berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni bapamu, di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Saya takut sekali. It's not an easy thing. Nah saudara, kita kalau mau mengampuni itu harus setiap saat. Dan saudara, yang menariknya bagi orang Kristen, selain dia mengampuni, dia harus melupakan. When you forgive, you forget. Forgive, forget. Jangan I forgive tapi sampai 7 keturunan gue gak bakal forget. No, when you forgive, you forget. Let it go. Biar mujizat itu turun. Ada kata amin. Next. Roma 7:22-26 berkata, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. You see, saudara saya pun semua suka kok. Itulah sebabnya kita ke gereja. Itulah sebabnya kita bersekutu. Itulah sebabnya kita ikut calm, ikut cool. Itulah sebabnya kita semua punya bunyinya rahani sekali. Tetapi, watch this. 23. Di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan. Apa dikatakan sini? Hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, saya minggu yang lalu pelayanan di Cirebon. It's a very interesting place. Pertumbuhannya dan juga luar biasa. There was this lady pakai kursi roda. Sampai kakinya diikat, tangannya diikat. Karena dia suka meronta-ronta dan memang terganggu sekali. Tapi bicaranya lancar, walaupun agak terpotong, syarafnya agak terganggu. Tapi kalau dia bicara lancar, yang diungkapkan hanya kebencian, yang diungkapkan hanya kepahitan. Saya sharingkan ayat ini, saya sharingkan bicara soal kenapa datang ke gereja. There must be a purpose. And she said, because I want peace. Yeah, but inside you, lagi berperang. Anggota tubuhku melawan hukum dosa. Aku mau mencari damai, aku mau dibebaskan, tapi anggota tubuhku. Ini bicara ayat 22 dan 23. 24, lanjut. Aku manusia celaka, that's what she said. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Maka firman Tuhan langsung masuk. Syukur kepada Allah. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi dia. Begitu dia mengatakan Tuhan Yesus. Maka dikatakan sini ayat 26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi
dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. So I challenge you. Mau berdiri. Mau Pak. Mau mengampuni. Dia menangis. Mau melupakan. Deras sekali. Panggil namanya. Dia panggil namanya. Berkata-kata. Dia berkata-kata. Saya tumpang tangan. Dia berdiri. Dan dia bersorak-sorak. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan masih berlaku. Tuhan masih melakukan. Ada kepahitan mungkin di antara kita. Ada kebencian mungkin di antara kita. But Jesus said, let it go. You do not deserve it. Lepaskan. Saudara, lepaskan. Mujizat itu turun. Karena Bapa di surga pun dengar. Dia tahu persis kebutuhanmu. Dia tahu persis keinginanmu. Dia tahu persis. Diturunkan. Jemaahnya. Luar biasa. Luar biasa. Saudara di Cirebon. Waktu berdoa. Ada jemaat yang mulutnya kumat kamit. Saya berpikir ini bahasa roh. Tapi untuk kumat kamit, matanya melotot. Kumat kamit, matanya melotot. Lalu saya minta hikmat Tuhan. What is this, Lord? I do not know. Tapi mulai agak heavy. Agak berat sekali. Nah, saya puji Tuhan diizinkan untuk boleh jalan-jalan semacam ini. Saya mendekati, saya berdiri di sebelahnya. Saya cuma angkat tangan. Dia meronta-ronta, terus meronta-ronta, terus dibangkit berdiri. Dia bangkit berdiri, dia terus dia memegang saya, terus saya berdoa dalam roh, saya berdoa terus dalam nama Yesus. Biasanya orang kalau ditumpang tangan rupanya ke belakang. Ini ke depan, masih terus ke depan. Terus akhirnya pasang kuda-kuda, terus saya terus berdoa, terus. Tidak kuat, saudara. Tidak kuat. The good news is, say the word of God. Harapkan amin. Boleh saya pinjam kita? Your Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, ini kalau dikompres adalah sejarah, kebenaran, dan kasih. Saudara, sejarah kehidupan di sini. Saudara bicara soal kebenaran, bukan legenda, bukan dongeng di sini. Indahnya kasih. Kasih menutupkan dosa. Kasih menyelesaikan segala perkara. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Apa yang harus kita perbuat? Ibrani 10:22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Katakan tulus, ikhlas. Katakan ikhlas. Katakan tulus. Setelah itu saya memberi training untuk perusahaan. Biasanya perusahaan itu minta satu title yang disebut dengan integrity. What is integrity? Integriti adalah jujur dan dapat dipercaya. Setiap perusahaan pasti tuntutannya sama. Oh, saya memerlukan tim saya yang jujur dan dapat dipercaya. Kalau udah jujur, kita tuh udah aman punya. Kurang satu kata. Tulus. Tulus. Bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab, tapi kalau hatinya tidak tulus. Nah, saudara, terus dalam gelombang ini diizinkan, dikembangkan, dan kita tidak pernah tahu mau dibawa kemana arah. Haleluya. Saudara, dalam program-program training yang saya berikan adalah yang berkaitan dengan leadership, pemimpinan, berkaitan dengan team building, change management, dan pesertanya tentu dari segala macam denominasi. Lalu kita sharing bersama, kita kembangkan bersama, dan saya selalu minta hikmat Tuhan, dan kalau sudah jadi, dan apa yang disampaikan itu, at least 65% yang menerima Alkitab. Shh, jangan bilang-bilang.
Dan menariknya, Tuhan bergerak, bekerja dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib sekali. Ajaib sekali. Ini adalah hal-hal yang boleh kita lihat kondisinya. Nanti program saya yang berangkat ke Shenzhen itu banyak, dan ke Hong Kong berkaitan dengan TKW dan TKI. Just look at me, here I am, have to deal with TKW and TKI. Yang mana pada umumnya mereka jual sawah, yang mana pada umumnya, gak semua loh, gak semuanya loh, mereka sudah sampai masalah perceraian dengan suaminya, karena tinggal, dan juga pelecehan seksual, dan juga pelecehan soal keimigrasian, pelecehan soal segala macam hal. Luar biasa, luar biasa, this is going to happen. Dan banyak juga yang pakai atribut, yang mereka berangkat dengan iman percaya bahwa itu adalah jawaban. Tapi saudara, nanti saya mau dituntun di bawah untuk melihat ke mainland China, melihat di dalam itu kayak apa. Yang mana mereka kalau ada bagian tertentu yang katanya kalau mau membuka Alkitab itu sangat bahaya. Maka banyak orang lokal Alkitab itu ditanam di agak ke pedalaman. Jadi mereka keluar malam-malam, digali itu Alkitab, dia senter sebentar, mereka menghafal ayat. Dia tutup pakai plastik, dia lari ke kota lagi, lalu dia mengatakan, ayat tadi mengatakan, itu yang dibagikan. Besok pergi lagi ke dalam, dia apalin lagi, balik lagi, itu yang dibagikan. Begitu aja terus. Nah saudara, dan saya sangat beruntung, bebas menenteng, bebas membuka, bebas membaca, bahkan membagikan. Kita mau tahu kemana arahnya. Lanjut. Yohanes 19:30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini bukan kata-kata kekalahan, tetapi kata-kata kemenangan. Kemenangan bagi Yesus dan kemenangan bagi kita semua yang memilih untuk mengenal dia sebagai juru selamat. Perhatikan, dia tidak berkata habislah, tetapi sudah selesai. Ini kalau di Inggris kan lebih pas nih. When he died on the cross, he did not say, Abba Bapa, I am finished. Kalau itu dikatakan kita semua finish. But he said, Abba Bapa, it is finished. Selesai sudah. Pekerjaannya sudah selesai. Saudara dan saya untuk percaya apa yang telah diselesaikan. Oh, haleluya. Maka saudara bisa mengerti sekarang anugerah dari salibnya. Now you know why he died on the cross. Now you know why he loves you so much. Now you know he needs you. Lanjut. Mulai ubah pikiranmu. Jangan lihat besarnya akan masalahmu dan kebutuhanmu, tapi lihat besarnya akan Tuhan Yesus dan segala kesanggupannya. Ada kata amin. Begitu kita masuk ke dalam satu kancah masalah, oh my goodness, that's a big problem, I don't have it. Begitu kita melihat makin gede, firman Tuhan hilang. When you have a problem, when you have a disease, punya penyakit apapun, punya apapun masalahmu, keuangan, hubungan, jangan lihat besarnya masalah itu, lihatlah besarnya Yesus dan segala kesanggupannya. Ada kata amin. Begitu kita melihat kepada masalah itu, si musuh, si syaitan, si iblis, si setan mulai mengatakan, ini dia nih, gue punya teman main, gue obok-obok lo. Because you see at the bigness of your problem. Tapi waktu kita melihat besarnya akan Yesus dan segala kesanggupannya, my goodness, hallelujah. The battle belongs to Jesus. The victory belongs to you. Ada kata amin? Peperangan milik Yesus, kemenangan milik kita. Haleluya.